إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله صبر 42 بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحم الله تعالى لا يفنى ولا يبيد يعني tiada binasa ia dan tiada punah ia. Kalau aliran Maturidiyah ataupun Asy'ariyah kita guna apa lepas ni? La yafna mana Allah yattasif bil baqa. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa, iaitu kekal. Itulah apa makna baqa? Ibaratun an-nafil adamil lahik lilujud, ternapinya ketiadaan yang menghubungi bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kewujudan selain daripada Ta'ala, termasuk kita yang kerdil ini, maka wujud kita bertemu dengan ketiadaan. Ya, akan berlakunya perpisahan roh daripada jasad menunjukkan tamatnya riwayat pinjaman umur sementara. Qala syarih, kata syarah dia, ini mengaku dengan berkekalan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada diterima akal akan binasanya, bahkan yang lain daripadanya jua yang binasa dan yang berkesudahan, kerana firmanullah Ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya mereka yang di atas muka bumi ini tidak dapat tiada daripada binasa dan berkekalan wajah Tuhanmu, muka Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan limpah kurnia yang sempurna. Di perbahasan kita sini sengaja daripada sifat salbiyah, iaitu sifat baqa. Cuma dibawa ibarat dalam tauhid salaf dipanggil la yafna wa la yabid, mana tidak mengalami akan kebinasaan. Mana zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dia dengan sifat baqa. Maka Allah Ta'ala dipanggil al-baqi. Kenapa Tuhan? Ialah al-baqi. Baqi itu panggil isim. Ada pun baqa itu sifat. Baqi mana zat muttasif bil baqa, zat yang bersifat dengan baqa, itu dipanggil al-baqi. Dan ini menunjukkan kepada apa? Wujud yang zati atau wujud yang hakiki atau wujud yang mutlak. Yang dikatakan Tuhan, kewujudan dia mesti wujud yang mutlak. Dan bila wujud yang mutlak, mana wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Dan bila dia tidak ikat dengan sesiapa, maka ternapi daripada dia sifat hudus, sifat baharu. Dan bila lazim dia bersifat baharu itu ternapi di dia, maka dia bersifat dengan bakak. Ya, dipusing jauh tu. Sebab kalau tidak bakak, jawab dia fah fana. Bila fana itu sifat nuksan, sifat kekurangan. Bermakna wa kullu man wa kullu ma jazaa 'alaihi al-adamu alaihi qad an yastahilul kidam. Itu keadaan disebut dalam matan Jauharatul Tauhid oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa kullu ma jazaa 'alaihi al-adamu alaihi qad an yastahilul kidam. Tiap-tiap zat yang harus menerima ketiadaan, sama ada ketiadaan dahulu atau ketiadaan akan datang, maka alaihi qad ayastahilul kidam, mustahil dia bersifat dengan kidam. Maka tidak bersifat dengan kidam, dia bersifat dengan baharu. Bila baharu yahtaj ilal fa'il, dia berhajat kepada pencipta, maka batal wujud yang hakiki. Maka bila wujud bukan hakiki, bukan mutlak, itu bukan Tuhan. Ya,
yang bersifat dengan ketuhanan, misi wujud dia mutlak. Apa makna wujud mutlak? Wujud yang tidak terikat dengan sesiapa pun. Ada pun wujud selain Allah, semuanya terikat dengan Allah Subhanahu Taala. Berarti dengan sendiri senang kita faham apa yang disembah oleh gulungan musyrikin, batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir, itu adalah akidah yang dalal, yang sesat, yang karut. Sebab dia menyembah, menganggap Tuhan benda yang tidak ada sifat ketuhanan di benda yang tersebut, di zat yang tersebut. Habis. Ini sengaja daripada gambaran wujud yang hakiki, ada wujud mutlak yang menunjukkan kehebatan, kebesaran Allah yang maha agung. Kemudian didatangkan dengan ayat dari surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, kullu man 'alaiha fanin. Kullu man, tiap-tiap mereka itu atasnya fan. Kalau fan ni makna isim fa'il, kalau terjemahkan dalam bahasa Arab makna isim fa'il. Mana bila sekarang ni pada hakikat adalah binasa, hilang. Bila nampak binasa, bila diadu dengan zat yang qadim lagi baqi, yang sedia kala lagi kekal, maka semua itu akan lenyap. Dan berkekalanlah wayabqa wajhu. Ini wajah, mana muka, asal makna dia muka. Maka salat dia serah. Al-imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat ni wajib sebagai Quran. As-su'al anhu bid'ah, nak tanya muka macam ni tu bid'ah, serah kepada Tuhan. Wa kaifiyatu majhulah, dan kaifiat rupa macam mana dia masuk wajah itu tidak diberi pengetahuan kepada kita. Semua beriman saja. Wajib, bukan wajah macam wajah kita ni kan. Ya. Sebab Imam Malik kata apa? Al-imanu bihi wajib. Su'al anhu bid'ah, kaifiyatul majhulah. Adapun kafiat macam mana muka, jangan kita bayangkan macam muka kita, syirik nanti. Sebab Allah Ta'ala mukhalif, dia mukhalafah. Tidak ada jalan mumasalah zat, sifat dan afal Tuhan dengan makhluk. Tidak ada jalan persamaan zat Allah Ta'ala dengan zat makhluk. Sifatnya, zatnya, afal dia tak sama. Itulah kehebatan zat yang maha besar, yang maha agung. Kita sama kita pun lapas wajah pun tak serupa kan ni. Wajah muka. Muka kita dengan muka pintu sama kan. Eh? Muka kita ni dengan muka pintu sama kan. Tak sama. Kalau kita dengan pintu pun dah tak sama, sama-sama makhluk, apatah lagi dengan zat yang maha sempurna. Ha, itu makna salah. Kalau khalaf di ta'wil. Ya, khalaf yang diketahui Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, al-wajhu bimana az-zat, mana zat diri Allah Ta'ala, itu lebih senang. Dan dua-dua ni daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sudah terdahulu bahawasanya muka yang dimaksudkan muka Allah bukan macam muka kita ni, mana wajah dia, iaitu tiada menyerupai muka yang baru, serah ke Tuhan. Wajah mana? Allazi yaliku bihi, wajah yang layak dengan ya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada binasa pula. Ya, manzat taala tidak bertemu dengan ketiadaan. Sebab dalam pengajian Usuluddin, dia ketiadaan dibagi kepada dua. Satu, ketiadaan yang mendahului bagi ada kita, dipanggil adamus sabiq. Satu lagi, ketiadaan yang akan menghubungi. Yang tadi mendahului, yang sini menghubungi, iaitu mati. Kalau kita lah, itu dipanggil Adam Lahik. Ya, maka dua-dua Adamain, Adamus Sabiq wal Lahik, ini tidak layak dengan Tuhan. Ya, maka ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan kita. Ya, ketiadaan bagi satu yang wujud didahului oleh ketiadaan. Ha, ini keadaan ini hanya berlaku pada semua makhluk. Sebab kita asalnya tak ada. Ada pun bagi Tuhan tidak berlaku benda ni. Sebab dia panggil dia sebagai kidam, sedia. Mana wujud Allah Ta'ala ialah asliyun. Adapun wujud semua makhluk dia panggil aradiyun. Ya, arid mana baru datang. Sebab tu kita ada suap beranak. Ya. Kita tengok sini kewujudan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Kemudian kewujudan dia pula tidak binasa. Mana dengan mana dia baki, dia kekal. Dengan mana tidak menghubungi
oleh ketiadaan. Wujud Allah Ta'ala tidak dihubungi oleh ketiadaan. Dia panggil Adam lahir. Adapun makhluk berhubung. Kullu man alaiha fan. Dia akan binasa. Kemudian kekalah wajah Tuhanmu yang bersifat dengan jalan dan ikram. Limpah kurnia yang banyak dan kesempurnaan. Maka menghimpunkan musannif Tuan Pengarang Syekh At-Tahawi akan keduanya pada sebutan kerana menguatkan la yafna kunat wala yabid, padahal nak ikut segi bahasa sama je, tidak binasa dan tidak punah, tidak akan rosak, sama makna. Jadi dihimpun kata menguat di takkid begitu. Dan ini perkataan menetapkan dan menguatkan perkataannya, yaitulah daimun bilantihai. Allah Ta'ala ila daim bilantihai. Dia maknanya daim, kekal, berkekalan. Bilantihai, dengan tiada kesudahan. Ya, ada pun yang lain, hakikat dia ada mengalami kesudahan. Kecuali yang diistisna, dikecualikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Tuhan tak hapuskan dia, syurga, neraka dan sebagainya. Kalau dia nak hapus boleh, tak ada masalah. Itu makhluk dia punya. Habis. Dan semua menggambarkan apa tuan? Kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Jadi bila kita sebut saja Allah. Allah dipanggil apa? Ismun lizat wajibul wujud. Nama bagi zat yang wajib kewujudannya. Maka masuk semua. Bila zat mana ia tasif, dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan dia mempunyai segala nama-nama ya yang elok. Itu di mana masuk. Sebab tu zikir kita gunakan lafaz Allah, dipanggil satu, dipanggil apa tu? Sultanul Azkar. Raja bagi segala raja bagi zikir ialah lafaz Allah. Dan dia juga dinamakan Sultanul Asma. Sultan bagi segala asma-asma Tuhan, iaitulah Allah sebagai ismu zat. Adapun Al-Jalal, ya, Al-Jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Fattah, semua itu dipanggil ismun li sifat. Ismun, nama bagi sifat-sifat Allah Ta'ala. Adapun Allah, itu nama bagi zat sendiri. Ya, sebab ada makna isyari dalam ilmu tasawuf, dinamakan makna isyari. Tiap-tiap huruf itu, alif isyarat kepada tauhidul af'an. Lamul ula, lam pertama isyarat kepada tauhidul asma. Ya, lam yang kedua Allah musaniyah, itu dipanggil isyarat pada tauhid. Tauhid mana? Asma, tauhid sifat, kemudian hak tu tauhid zat. Itu semua ada makna isyari. Jadi bila kita sebut dengan penuh makna dan kepahaman, dia akan membawa kepada satu natijah yang besar, iaitulah gegaran bagi kalbi. Ya, disebut oleh Ta'ala iza zukirallahu wajilat kulubuhum. Disebut nama Allah akan ada gegaran kalbi dia. Sebab tu kalau kita zikir tak gegar lagi, itu mana dia belum masuk tepat lagi. Nur cahaya zikir tak tepat. Dia kalau masuk yang memang gegar. Apa dia gegar tu? Al-Jalal wal-Jamal. Dia akan terasa Jalal Allah Ta'ala dan Jamal. Ya, dia pecah dua, ulama pecahkan. Jalal, Jamal. Jamal dalam bentuk keelokan. Tuhan beri al-mu'ti, itu masuk jalal, masuk dalam jamal. Ya, al-basit, itu masuk dalam makna jamal. Ar-razzaq, itu makna jamal. Ini masuk dalam jamal. Maknanya segala sifat-sifat yang mempunyai kemurahan dia, keindahan dia, pemberi nikmat, ya, memberi hidayat, dia memberi petunjuk, dia memberi kurnia-kurnia nikmat yang tidak terhingga. Itu dipanggil jamal. Kalau jalal pula sebaliknya, dia datangkan bala, musibah, gempa bumi, tsunami, kebakaran, macam-macam. Itu sebenarnya apa? Jalal. Dia tajalikan kekerasan dia. Dia kata ganap, ganap semua. Dia kata berlaku tsunami, kita kira lah mayat terkapung. Itu maknanya apa? Itu jalal. Jadi dalam semua perkara, insan tidak terlepas, bahkan dia tua, kita mengenali dengan memandang dia. Mata a'taka asyhadaka birrah, wa mata mana'ak asyhadaka kahar. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila diberi kita sebenarnya apa? Nikmat yang diberi. Ashhada kabir. Dia suruh kita memandang musyahada akan nama dia albir. Maksudnya kalau kita makan, kita minum, kita guna pakai nikmat Tuhan, tak terasa albir nama dia, pengurnia nikmat yang maha hebat, maka orang itu sudah terjauh dari Tuhannya.
dia akan dikata masuk golongan ghafilin, yang lalai, yang bahaya. Begitu sebaliknya, wan mata manaat dia blok. Ya, wan sihat kita sakit. Wan dapat kita tak dapat. Apa hakikat sebenar tu? Ashhadaka qahra. Dia sedang menayangkan supaya kita memandang nama dia al-qahr yang bersifat keras. Dia tarik habis semua. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaik, itu hakikatnya. Dalam tiap-tiap dua dia beri atau dia tarik, sebenarnya apa tu? Muta'arifun ilaik, dia menyuruh kita mengenali dia. Ya, atau mengenali Tuhan dengan cara zauq wa rasa, itu adalah penting dan besar. Kemudian sesudah terdahulu bahawasanya muka bagi Ta'ala itu tiada menyerupai muka yang baru, bahkan muka yang layak dengan kebesaran, mana wajah yang layak, allazi yaliku bihi, dan tiada binasa dan tiada punah, tidak binasa, tidak rosak, dan iaitulah berampiran makna. Maka menghimpunkan oleh Tuhan Pengarang musannif akan keduanya pada sebutan kerana menguatkan, itu dipanggil ta'kid. Dan ini perkataan menetapkan, iaitulah perkataan yang dahulu, daim bilan tihak, dia kekal dengan tidak ada kesudahan, maksudnya kekal selama-lamanya. Wala yakunu illa ma yurid, dan yang ketujuhnya, wala yakunu illa ma yurid, dan tiada ada melainkan barang yang menghendaki ia akan dia. Mana semua maujudat yang ada dalam alam ini, semua yang ada di kalangan makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang berbagai-bagai jenis, daratnya, lautnya, itu semua masuk dalam mana? Masyiah. Mana kehendak, taksis, iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Qudratu wal-iradatu muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Dia kalau tauhid kita sifat 20, tauhid yang dibawa bagi aliran Asy'ariyah wal-Maturidiyah, dia guna lepas tu. Al-Qudra wal-Irada muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Iradat, kudrat dan iradat Allah Ta'ala, dia berta'aluk, mana dia berperanan bagi semua makhluk. Bermakna semua makhluk tidak terlepas daripada kudrah dan iradah. Sabda Rasulullah SAW, masya'Allah kan wa ma'lam yasha'lam lam yakun. Apa yang Tuhan kendaki itu saja akan berlaku, dan apa yang dia tak kendaki takkan berlaku. Jadi semua yang berlaku ni adalah hasil daripada taksisul iradah. Taksis mana apa? Penentuan. Ya, dia tentu sampai masa dia jadi. Jadi itu dipanggil taksir. Taksir itu maknanya memberi kesan, itu peranan kudrah. Menentu itu peranan iradah. Itu mana ta'aluk peranan dia. Kita makhluk yang kerdil ni pun, yang fakir, yang hina ni pun, ya, nak buat satu perkara ada ketah kejauh kan. Kita buat mesyuarat, buat keputusan, perancangan, itu dipanggil taksis, menentu. Sekian-sekian masa kita nak buat program sekian, tiba masa kita buat. Jadi menentu kita tu dipanggil taksis. Cuma taksis daripada kita yang baru, termasuk dalam makna taksis iradat Allah Ta'ala yang kadim siap. Ya. Kemudian dia pemadakan, bila buat pelaksanaan dia panggil, ya itulah tanjizi hadis, itu bagi kudrah. Jadi walhasil kesimpulan dia apa? Tidak ada suatu makhluk pun yang terlepas daripada Allah SWT. Ya, jadi dikendaki supaya kita dapat pancaran nur qalbi, marifat kita kuat, ialah kita kena terang dan selalu dan ikat pandangan dan keperasanan hati kita apa? Kita kena sentiasa ada keperasanan dengan keterikatan. Ya, setiap saat kita makhluk semua dia ada makna keterikatan seluruh makhluk dengan Allah Ta'ala. Jangan kita terasa macam kita tak terikat atau bahaya. Ya, mentang-mentang Tuhan bagi dia sikit nikmat, ya, kaya sikit, saya tak perlu siapa. Oh, tu sombong jadi syaitan. Ya, dia pandang badan dia sihat, bukan? Apa dia nak dia boleh dapat, harta pula banyak, saya tak ada risau apa-apa, saya tak ada perlu pada bantu. Habis dia, itu akan jadi rosak. Ya, dia akan jadi kepada kufur nikmat nanti. Lepas tu dalam ayat lazim yang selalu kita baca apa? Innal insana la yatgha. Bila jadi itu ar-ra'ah astaghna. Innal insan, sesungguhnya insan akan jadi melampaui batas. Dia akan terjauh dan tersisir daripada jalan Allah Ta'ala. Akan jadi orang yang kufur nikmat kepada nikmat-nikmat Allah. Akan jadi sesat dari jalan Tuhan. Bila ar-ra'ahu astaghna, bila dia merasa dia sudah terkaya. Apa makna terkaya sini? Dia tak terasa dia terikat dengan Allah. Habis.
Ya, kalau kita tak terasa kita terikat dengan Tuhan, tak terasa. Tahu dah tahu, akidah dah ada, kita tahu semua dari Allah, tapi rasa tak dapat, zauk tak ada. Kita masih nampak kita ini ana, ini ana, dia jawab dia. Dalam perjalanan makrifat dia kena buang ananiyah, keakuan tu buang. Kita kena pandang huwiyah, kediaan dia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Tu ayat yang telah digunakan dengan lafaz hu. Huwallazi khalaqa lakum, Allah Taala yang menjadikan bagi kamu, ma fil ardi jami'ah. Apa yang ada dalam bumi ni ambillah, tuan kata. Maka daripada ayat ini al-Imam Syafi'i membuat satu kaedah, al-aslu fil asya al-ibahah illa maddal dalilu ala tahrimi. Al-aslu fil asya, asal pada semua perkara al-ibahah, mana harus semua tuan jadi untuk kita. Ya, illa melainkan maddal dalilu ala tahrimi, ada dalil belakang mengatakan tak boleh, baru dia jadi haram. Asal adalah harus. Dan diguna ayat ini dengan lafaz huwa, hu. Ya, huwallazi, dia Allah Taala yang menjadikan. Maksud aku boleh tu zikir hu adalah zikir yang dimasyruk, disyarakkan. Ni ada pula zikir hu, hu tak boleh macam monyet. Tu kan monyet, orang cakap tu beruk. Yang berkata tak boleh zikir dengan hu tu, orang tu bukan monyet, dia beruk. Dan Quran terang-terang ada ayat jelas, nas Quran, hadis Nabi ada. Tapi kerana pangkat nampak doktor macam-macam. Ada seorang doktor pula kata tak boleh zikir Allah. Habis nak zikir apa? Dia tak baca ayat Quran. Ya. Terang, kulillah, sebut oleh kamu Allah, tu ayat Quran. Kemudian summazarhum fi haudihim yal'abun. Dan ada ayat lain banyak, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, tu ayat Quran. Wazkur, sebut oleh kamu isma rabbik, nama Tuhan kamu. Siapa nama Tuhan kita? Kalau pang dapat doktor tak tahu nama Tuhan, berat je tarik balik doktor itu. Ya, doktor falsafah kan. Terang ayat Quran, waskuri isma rabbik, sebut kamu akan nama Tuhan kamu, dan nama yang terbesar ismu zat Allah. Ya, kemudian wa tabattal ilaihi tabtilah, ya tabattul, dia panggil zikir ala sabil, dia ala atas jalan tabattulan. Nama tabattul mana putus. Bila kita menyebut nama Tuhan, putuskan ingatan yang lain, fokus terus. Itu maksud dia. Badalam menunggu pembukaan rohani, dia ada susunan. Pertama istighal, dia tumpu zikir, dia kena putus yang lain, baru dia akan diberikan hadiah kemanisan dengan Allah Ta'ala. Bila dapat manis, dia speed lagi, dia akan dapat mahabbah, kasih. Dia tekan lagi, speed lagi, dia cuci rohani dia, dia akan berikan apa dia, al-ishku, rindu. Bila rindu dapat Tuhan beri, bawa rapak tu hijab, aku buka hijab. Ya, terbuka hijab ruhani, sebab ilmu tauhid khas, ya, dipanggil ilmu tauhid bil mukasyafah. Adapun tauhid yang kita bincang ni, ini tauhid bil dalil wal burhan, menggunakan dalil dan hujah. Ini peringkat membina akidah. Adapun kitab yang kedua, itu membina mukasyafah. Ilmu tasawuf dipanggil tauhidul khas, ya. Ini tauhid am. Dua kita baca ni. Yang kitab kedua kan tauhid khas, ya. Membina ruhani ya. Syarahan dia ini bermula, ini perkataan wala yakunu illa ma yurid, dan tidak adalah melainkan barang yang dikehendaki Tuhan. Di semua yang berlaku ni masuk dalam tasis iradat, dipanggil masyiah, kehendak Allah Taala. Tidak ada satu benda pun yang terlepas dari Allah, sebab kalau ada satu benda terlepas Tuhan, batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan itu zat tu dia tidak, dia terkaya dan tidak berhajat pada yang lain, dan makna kedua mesti semua terikat dengan dia. Kalau ada benda terlepas dari Tuhan, maka batal makna ketuhanan. Dan kalau batal makna Tuhan, tak ada Tuhan, mustahil dia awak di alam ni untuk dia ada. Jadi kewujudan alam menunjukkan adanya, ya, sifat ketuhanan bagi Allah Taala. Mana Allah Taala bersifat dengan ketuhanan, dan bila Allah Taala bersifat dengan uluhiyah, ketuhanan bermakna apa? Tidak ada satu benda terlepas dari dia. Maka oleh kerana itu disuruh kita sentiasa mulahazah, ingat dalam kalbi kita akan keterikatan makhluk dengan Allah Ta'ala. Ya, bergerak dia dengan dia, berjalan dengan dia, duduk dengan dia, makan minum semua billah. Ya, la bi anfusikum, bukan dengan diri kamu. Kalau kita rasa diri saya habis tu. Itu dipanggil syirik dalam pandangan, asyirku bin nazar. Bukan syirik bin akidah, tapi asyirku bin nazar. Syirik pada akidah tu macam orang kafir tu habis terus. Dia kalau mati tak mengucap, mati kekal dalam neraka. Adapun syirik dalam nazar,
Ya, kita semua tauhid kan pandang dia. Tiba-tiba kita tak pandang, kita pandang diri kita. Bila pandang diri kita, kita berasa kita hebat, kita rasa kita handal, kita rasa kita wah habislah. Ha, situ datang sifat mazmumah. Sebab orang yang tak pergi pada tauhid khas, ini gulungan ini kalau mati, tak akidah dia ada. Tetapi tauhid khas dia tak pergi, dia akan terjun ke dalam neraka dulu. Sebab apa? Sebab orang tidak masuk tauhid khas, dia tenggelam dalam ghaflah kelalaian. Bila dia lalai, maka dia tersangkut dengan maksiat, mungkar dan seumpamanya. Benda besok dia masuk dalam neraka dulu. Dah berusih, oleh kerana dia ada akidah, dia tak kekal, dia keluar balik. Jadi yang masuk neraka keluar balik, gulungan yang tak masuk tauhid khas. Ya, dia kenal Tuhan. Ya, dia tahu Tuhan tu maha kuasa. Dia tahu Tuhan tu maha melihat. Setiap saat dia dilihat oleh Allah. Tapi dia tak perasan Tuhan lihat. Dia tahu je. Bermakna akidah dia ada. Tapi oleh kerana dia tak perasan, dia tenggelam dengan kelalaian. Dengan sebab kelalaian, dia terjebak dengan mungkar dan maksiat. Tak sempat taubat, malaikat ambil nyawa akan basuh. Innahu mayyati rabba mujriman bali annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Tuhan, tak sempat basuh dosa dia, neraka jahannam disediakan untuk dia. Ya, basuh dululah, cucilah. Ya, dah bersih semua, dia keluar balik. Ha, kalau kita nak pilih lain tu, wal a'yazabillah, kita kalau boleh masuk syurga birairihi hisab. Masuk tanpa syurga, tanpa hisab tu yang kita nak. Dan tak ada siapa mampu untuk mengharung azab neraka yang maha dahsyat. Dan jadi kita pergi pada dua tauhid, am dan khas. Dan menolak perkataan Qadariyah dan Mu'tazilah. Ya. Maka bahawasanya mereka yang menyangka bahawa Allah Ta'ala berkehendak ia akan iman daripada sekalian manusia, dan kafir itu berkehendak ia kepada kufur. Dan bermula perkataan mereka itu dusta dan batil kerana menyalahi akan Al-Quran dan hadis yang sahih dan dalil akli. Dan dinamakan akan mereka itu dengan Qadariyah. Sebab apa dinamakan gulungan ini Qadariyah? Kerana engkar mereka akan Qadar. Demikian juga dinamakan dengan Qadariyah akan Jabariyah. Di Qadariyah itu ada dinamakan dengan yang engkar Qadar. Tuhan dia tak nampak, dia nampak dia punya usaha dia. Atau gulungan Qadariyah akan Jabariyah yang berhujah dengan Qadar. Ya. Menapi kadar, tak nampak kadar pun babas. Menggunakan kadar nak jadikan alat pun jadi babas juga. Faham ni? Dia menggunakan, dia minum arak. Orang kata tak boleh, ini kadar Tuhan. Itu maksud Jabariyah. Ya, dia langsung dia tak mandang usaha dan ikhtiar yang Tuhan suruh, usaha kepada jalan yang baik, usaha meninggalkan yang tidak. Dia kata tak ada usaha, semua hakikat Tuhan. Ya, dia pun minum arak, dia berjudi apa, orang marah, dia kata ini semua kadar Tuhan. Itu dah terlajak, dia panggil silap. Ya, jadi kita al-sunnah wal jamaah, kita bukan Qadariyah dan bukan Jabariyah. Ya, Qadariyah dia memandang kuasa dia. Dia tak nampak Tuhan. Kalau Jabariyah pula dia terajak, dia suruh semua hakikat Tuhan tapi tujuan dia jahat. Tujuan dia nak buat maksiat dan mengelak daripada hukum. Sebab tak boleh hukum saya sebab ni semua hakikat dari Tuhan. Kalau tu ambil batang rukam sesah belakang ni. Ini dari Tuhan kata bam lah tu. Habis dia melarung kan, eh? Dia tak kena letak. Dia kena letak betul-betul. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah dengan makna kita maknanya memahami bahawa semua itu ada ketentuan dari Allah Ta'ala. Ya, dan maknanya kita beriktikadkan ada Tuhan jadikan di kita ni usaha dan ikhtiar. Tetapi usaha yang ada pada kita pun Tuhan jadikan juga makhluk. Ya, sebab tu kita ada dua syariat. Syariat yang zahir menuntut kita berusaha dan berikhtiar. Adapun syariat yang batin mengharamkan kita berpegang kepada usaha dan ikhtiar. Berpegang kena dengan Allah. Usaha buat kemudian serahkan dia. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu berazam, usaha kemudian serah ke Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan itu menandakan usaha makhluk tidak ada taksir, tidak memberi kesan. Yang memberi kesan ialah mana Allah Subhanahu taala. Dia muassir. Sebab kita dinama asar. Ya, kita semua ni dipanggil asar. Apa makna asar? Kesan-kesan kejadian Allah, penentuan Allah Ta'ala. Adapun Tuhan dipanggil muasir, yang memberi kesan bagi kewujudan makhluk dan berlakunya segala perkara yang berlaku.
yang berhujah dengan qadar, tetapi menamakan puak yang pertama tadi dia tadi dengan termasuk dengan qadariyah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengikut sunnah rasul dan jamaah, ai jamaatus sahabah. Ya, sunnah mana sunnah rasul, jamaah tu mana jamaatus sahabah, bukan jamaah orang kendian ni, macam-macam jemaah ada kan, jemaah tu jemaah ni kan. Jamaah tu jamaatus sahabah. Sebagai mana dalam hadis sahih Nabi sebut, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu wahai sahabatku, ketika Nabi bersabda di kalangan sahabat, maka kamu akan melihat perpecahan umatku yang terlampau banyak. Dalam hadis lain diletakkan 73 puak. Ya, umat Rasulullah ni akan berpecah 73 puak. Kulluhum finnar, semua tu terjun neraka, Nabi kata. Illa firqatan wahidah, melainkan satu puak aja. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Dalam hadis ni siapa dia ahlu sunnah wal jamaah? Ini Nabi sebut. Ya, fasaira ikhtilafan katsirah, maka fa'alaikum bi sunnati. Maka wajib kamu berpegang dengan perjalananku, sunnahku. Satu, kemudian wa sunnati khulafa'ir rasyidin ma'al mahdiin, dan penggantiku. Siapa pengganti Nabi? Sahabat. Sebab kita punya rujukan ahli sunnah, Quran, hadis. Ya, maknanya maksud di sini ialah ala sunnah wal jamaah ialah jamaatus sahabat. Jamir hujah, sebab mereka ni orang yang diaku oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi'ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ambil nasihat kamu dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah, maka berkata mereka bahawasanya Allah SWT sekalipun menghendaki ia akan maksiat, maka tiada kasih ia akan dia, dan tiada reda ia daripadanya, dan tiada menyuruh ia dengan dia. Maksudnya ada tiga perkara tuan-tuan ni. Suruh, kehendak, reda. Dia tiap-tiap benda yang disuruh, maka itu benda diredai. Ya. Berlainan dengan tiap-tiap benda yang dikehendaki, tidak lazim dikehendaki itu benda itu diredai. Ya. Iman Sayyidina Abu Bakar. Iman adalah benda yang disuruh. Kemudian iman Sayyidina Abu Bakar itu benda yang dikehendaki, ataulah kehendak dia beriman. Dan iman Sayyidina Abu Bakar, iman tu diredai oleh Ta'ala. Mana berhimpun tiga di situ. Iman Sayyidina Abu Bakar, mana tiga benda. Ya, pertama benda tu dikehendaki sebab tu berlaku keimanan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, contoh. Kemudian Tuhan suruh tak iman? Tuhan suruh. Ya. Dan ketiga, Tuhan reda tak? Tuhan reda. Tiga tu berhimpun. Ada pun sebaliknya Abu Jahal. Kekufuran yang ada pada Abu Jahal, kufur Tuhan reda tidak? Tuhan tidak reda. Tak reda. Tuhan suruh tidak? Tuhan tak suruh. Tapi Tuhan kehendak? Tuhan kehendak. Kehendak mana Tuhan hendak berlaku? Dia jadilah. Bahawasanya, kehendak tidak lazim reda. Sebab kadang-kadang ada tersilap di kalangan orang yang mengatakan Tuhan kehendak tu tanda Tuhan reda tak? Suruh tu tanda reda. Bila disuruh mana benda tu dari reda. Kalau dia kehendak tak lazim. Ada benda dia kehendak dia reda, ada kala dia kehendak berlaku tapi dia tak reda. Tak reda. Itu maksud dia. Sebab tidak ada satu perkara yang berlaku terlepas dari kehendak Allah Taala. Ya, jadi makna kemudian orang tanya, kenapa Allah Taala jadikan dia kubur? Itu jangan tanya. La yusalu amma yafanu wa hum yusalun. Mu jangan tanya apa kubur orang kata. Kau siap aku nak tanya. Ya, kau siap aku nak tanya. Kau jangan tanya apa aku buat Tuhan kata. Ya, Tuhan buat tu ada dia punya hikmah-hikmah yang tertentu. Ya. Ada pula persoalan. Ada satu orang guru sekolah. Seminggu dia tak boleh mengajar, dia pening. Dia jumpa anak, dia kata, saya pening lah Ustaz. Pasal dia kata, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan orang kafir tu Islam semua? Lepas tu semua masuk syurga. Ya, kenapa Allah Ta'ala jadikan dia kafir? Kenapa Allah Ta'ala masuk neraka? Kenapa macam tu? Saya pun jawab, itulah Tuhan. Oh, lagi dia pening. Lagi dia pening. Dan, ya, dia jawab mudah, itulah Tuhan. Dia. Ha? Tak zalim ke? Tak zalim, hak dia. Ya. Tuhan jadikan seseorang tadi tak beriman, kemudian dia masuk neraka. Kendak dia. Sebab apa kata tak zalim? Itu hak dia. Kalau hak orang, jangan. Hak orang, kita buat tak betul. Ya, kita ada 10 helai kain baju. Kita nak pakai, boleh.
Kita nak bagi orang boleh, nak buat kain buruk boleh, tak ada masalah, sebab hak kita. Jadi semua makhluk adalah hak Allah Taala. Dia nak buat, tak ada siapa boleh bantah. Itulah makna ketuhanan fa'alu lima yurid, dia buat apa dia nak. Dan perbuatan Allah tidak campur dengan sesiapa pun. Tidak ada siapa layak mencampuri urusan ketuhanan. Baru dipanggil Tuhan. Kalau nak buat benda kena musyarat, kena apa, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sebab makhluk bersifat lemah, dia perlu pada syura wa amruhum syura bainahum. Kamu nak buat kena bincang, kena apa, sebab kita bersifat dengan kelemahan, daif. Adapun Tuhan tu hak dia. Itu maknanya. Ya. Jadi dia kata tak boleh ditanya apa yang dibuat tu. Serah kepada Allah SWT. Dan atas dasar inilah kita merasa sangat-sangat bersyukur Allah Ta'ala pilih kita jadi orang beriman. Kalau sebaliknya, wala ayazabilah habin. Ya, kalau sebaliknya tuan tutup aja, turun Nabi pun dia tak beriman. Duduk dan sekampung dengan Nabi pun dia tak beriman. Kita tak nampak Rasulullah SAW pun duduk jauh, tapi tuan kena beriman. Atau kena Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat wajib kita syukuri maknanya. Atau ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah perkataan sekalian salaf semuanya, maka berkata mereka itu, Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Barang siapa, barang yang dikehendaki Allah Ta'ala, ada ia. Mana Tuhan kehendak, tetaplah akan berlaku. Nasihat ada ia. Dan barang yang tiada menghendaki, mana tidak masuk dalam taksis iradat, maka ya akan nasihat tidak ada ia. Walhasil, di sini ulama sufi dipanggil apa? Semua makhluk ni mazhar atau dipanggil nurullah. Istilah sufi, semua makhluk dipanggil nur Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala, nur. Nur apa? Cahaya. Cahaya bersifat dia menunjuk. Semua makhluk menunjuk kepada kewujudan dan itisaf Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan yang maha dahsyat. Ya. Seolah-olah makhluk semua ni berkata dengan lisanul hal, Allahu mawjudun yattasif bisifatil kamalat law lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awadim. Ya, seolah-olah pokok kelapa cakap, pokok getah cakap, laut, langit, bumi semua berkata dengan apa? Allahu mawjud. Allah Ta'ala ada, yattasif bisifatil kamalat, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Law lam yakun kazalik, kalau tidak demikian, lam yujad syai'un minal awalim, satu benda pun tak ada di muka bumi. Kita pun tak ada. Itu maksudnya. Maksud dia, kewujudan kita menjadi dalil kepada kewujudan Allah, itu ulama syariat atau dipanggil tauhid am. Kalau tauhid khas, kewujudan makhluk dipanggil mazhar. Tau mazhar? Cermin. Semua makhluk ni mencerminkan kewujudan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok pada langit bumi, kalbi kita tak berjalan ke Tuhan, itu bahaya besar. Mar al-kaun walam yasharhu fi au inau au qabla. Bila kita buka je mata luar, mata dalam tak perasan kebesaran dan kewujudan Tuhan, maka sesungguhnya tertutuplah mata hatinya. Kalau kita kata tertutuplah cermin dia. Ya, kita buat kereta, tiba-tiba hujan lebat, aircon mati, kan? Tak nampak. Atau dia nak ejar lagi. Berani kita bawa kan? Hey, kita kena ke tepi dulu. Pergi lap cermin. Cermin benda yang sangat penting. Kalau dia tertutup aja, kita takkan nampak. Ya, itulah qalbi, mir'atul qalbi, cermin hati. Yang perlu kita lap dia pertama dengan akidah, kedua dengan muka syafah. Ya, pembukaan qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa qalu wallahu a'lam.